kesempatan yang berbahagia kali ini ketemu lagi dengan saya Nana Sutradonil di Lahan Pintar channel YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini banyak pertanyaan dari subscriber Lahan Pintar, yaitu tentang pembahasan bagaimana cabai ini anjlok sehingga petani yang mengalami kerugian yang sangat fatal. Nah, kerugian ini berakibat kepada petani yang bisa dikatakan menengah ke bawah yang melakukan budidaya cabai dengan berharap hasil maksimal, harga sesuai yang diharapkannya. Nah, namun kenyataannya pada kesempatan kali ini, para petani pintar dan para semua yang mendengarkan atau yang mengamati video kita ini semuanya, nah, hal ini menjadi tolak ukur dari kita dalam budidaya tanaman cabai. Dimana tolak ukur tersebut, kita dapat memprediksi kapan cabai itu bisa kita dapatkan harga yang sesuai kita keinginan kita. Nah, hal apa yang membuat kita justru terkadang rugi di dalam budidaya tanaman cabai kita? Faktor yang pertama, kita melihat dari situs, ya kita baca terlebih dahulu dari situs bisnis.com. Ini pada tanggal 6 September 2021. Kemarin kita baca-baca di sini, yaitu harga cabai anjlok, petani marah-marah. Ini faktor penyebabnya. Ya, otomatis ya faktor penyebab yang pertama harga. Mari kita baca semua. Banyak petani yang marah dan kesal akibat harga cabai anjlok di pasaran dan viral di media sosial. Sebuah video menunjukkan seorang petani memilih merusak tanamannya atau tanaman cabainya ketimbang memanen hasil dari cabai tersebut karena harga cabai yang merosot tajam. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional pada 3 September 2021, harga cabai merah besar merosot 3,38%. Kemudian, sedangkan cabai rawit merosot 1,83%. Nah, cabai merah keriting yang sering dibudidayakan oleh petani kita semua yaitu 2,77%. Nah, tentunya 2,77% ini adalah persentase yang sangat tinggi terhadap pendapatan oleh petani kita. Nah, dari kita kutip dari Taryono dari dosen Fakultas Pertanian UGM mengatakan petani konvensional sudah biasa mengalami kerugian apalagi di masa pandemi saat ini. Saat permintaan mengalami penurunan sangat drastis. Biasanya cabai dari Jogja atau di Jawa ini kan juga untuk mengisi kebutuhan pasokan di luar Jawa. Kalau di kota-kota di Jawa bisa dilakukan dengan truk, sementara karena bahan mudah rusak pengiriman ke luar Jawa pasti menggunakan pesawat. Inilah yang kemudian di daerah-daerah produsen juga mengalami gangguan. Nah, kita bisa baca selengkapnya ya. Mungkin para petani pintar bisa baca selengkapnya di bisnis.com. Itu ada harga cabai anjlok, petani marah-marah. Wajar hal itu dialami oleh petani, apalagi petani sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar atau modal yang cukup besar sehingga modal tersebut tidak dapat dibalikkan lagi terhadap dirinya sendiri atau biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Tentulah kita semua pasti akan marah-marah. Nah, para petani pintar, mari kita hitung dulu biaya produksi dari tanaman cabai dalam satu pokok. Mari kita hitung. Nanti kita hitung perluasan hektar ya. Secara tidak detail, tapi bisa mengarah ke hasil atau analisa kita. Nah, kita anggap biaya untuk satu pokok tanaman di dalam satu hektar atau 30 piring bahasanya, dalam satu hektar itu ada 30.000 tanaman cabai. Nah, jika satu tanaman cabai membutuhkan pupuk dan fungisida atau insektisida, pupuk dan pestisida yaitu kisaran 600.000 per man, membutuhkan biaya sampai panen yaitu fungisida, insektisida dan pupuk itu lebih kurang 20.000 per tanaman. Kita anggap saja 15.000. 15.000 sampai panen per satu tanaman. Jika dalam satu hektar memiliki 30.000 tanaman, maka kita kalikan 30.000 lebih kurang 450.000 untuk biaya pestisida dan fungisida.
450.000 itu 30.000 tanaman atau 445 juta dari pestisida dan pupuk pestisida, dan itu lebih kurang 50 juta untuk 1 hektar, bahkan lebih. Kita kali-kali coba-coba aja ya. Nah, di dalam uang 50 sampai 60 juta pemakaian pupuk dan pestisida, tentulah ini suatu biaya yang sangat besar. Di mana biaya ini dalam satu pokok tanaman itu 15.000 biayanya. Nah, jikalau hasil yang didapatkan oleh petani dengan standar petani penanaman cabai, jika dikalikan 60 juta atau sampailah keseluruhan biaya yang kita keluarkan, atau 90 juta yang biaya yang kita keluarkan dalam satu hektar, bahkan ada yang 100 juta, yaitu kalau jika di dalam satu hektar keluar hasil dari tanaman cabai kita misalnya, paling tinggi 20 ton, kita anggap seperti itu, 20 ton. Jika 20 ton kita kalikan dengan harga cabai 8.000 misalnya, 8.000, itu sudah 160 juta. Itu dengan itu paling tinggi. Seandainya keluar 15 ton, kita kalikan 8.000, itu sudah 120 juta. Sedangkan biaya yang dikeluarkan petani belum lagi biaya tak terduga, misalnya biaya tenaga kerja, kemudian biaya mulsa, kemudian ada biaya mengangkut orang, bensin, dan lain sebagainya. Itu tidak kita masukkan. Jikalau kita masukkan, itu kisaran 110 juta. Seandainya 110 juta kita mendapatkan hasil sampai panen, tentulah membutuhkan biaya lagi. Kita anggap saja 150 juta. Hasil dari tanaman cabai dengan kali 8.000 itu belum cocok bagi petani. Kenapa? Karena selisih dari pendapatan petani tidak sesuai dengan lama sewa lahan lagi, kemudian pemancangan, ajir, dan lain sebagainya. Nah, jadinya petani tidak mendapatkan keuntungan. Jadi 120 juta dengan biaya 100, bahkan lebih 120 juta sampai 130 juta, petani tidak mendapatkan keuntungan. Wajarlah petani kita seluruh Indonesia maupun petani yang ada di Kerinci marah-marah dan akhirnya tidak melakukan perawatan. Karena kenapa? Nah, petani pintar mungkin sudah semuanya tahu. Pertama, sekarang pupuk sangat mahal. Bahkan bukan mahal, sebenarnya ganti harga bisa dikatakan demikian. Nah, kemudian fungisida dan insektisida cenderung mengalami kenaikan. Hal ini kenapa mengalami kenaikan? Ya, mungkin adanya menaikkan pajak ya dari pemerintah. Kita nggak tahu masalah itu. Biaya cukai misalnya, bahan aktif yang masuk ke Indonesia misalnya, kita nggak tahu. Nah, wajar saja suatu perusahaan menaikkan harga dari produknya masing-masing. Nah, pupuk pada saat sekarang ini sangat mengalami peningkatan. Sedangkan kebutuhan tanaman cabai yaitu adalah pemupukan, di mana pemupukan ini dilakukan 14 hari sekali. Bisa pengecoran, bisa pemupukan. Nah, jadinya para petani pintar, tanaman cabainya ya tidak dirawat. Itu yang perlu kita ketahui. Analisalah biaya yang kita keluarkan. Kemudian, apa solusi yang bisa kita tawarkan kepada petani pintar semuanya? Yang pertama solusinya ialah kita harus meningkatkan produksi 2 kali lipat. Gimana caranya? Ya tentulah modal yang kita keluarkan kita harus lakukan secara maksimal perawatannya. Kita berharap jikalau biasanya misalnya bunganya 1, kita buat jadi 2, bunganya 2 buat jadi 3, bunganya 3 buat jadi 4. Kita rimbunkan cabai kita agar kita mendapatkan hasil produksi yang kita keluarkan. Jikalau hasil produksi cabai kita bisa biasanya 1 kilo menjadi 2 kilo, itu sudah 16.000. Setidaknya sudah mencukupi apa yang kita butuhkan. Nah, kita sekarang lagi berada di tanaman cabai kita. Di belakang kita ini hari Minggu ya. Hari Minggu kita berada di tanaman cabai kita yang telah kita lakukan perawatan. Di sana ada yang berumur 1,5 bulan. Nah, di sini berumur 2,5 bulan. Nanti kita lihat ya. Kita lihat di belakang kita ini. Kita sengaja untuk berdiskusi langsung dengan petani pintar semuanya.
jangan kita tidak melakukan perawatan walaupun harga cabai sangat anjlok pada saat sekarang ini, bisa dikatakan anjlok. Lakukanlah terus perawatan. Kita tidak tahu kapan nanti harga cabai bisa tinggi. Bagi yang ingin menanam cabai, silahkan tanam cabai sekarang. Mana tahu peluang biasanya di tahun baru itu harga cabai bisa kita prediksi biasanya bisa di atas 20.000. Nah, harga berapa yang cocok untuk petani yang melakukan budidaya tanaman cabai? Kalau bagi saya sendiri, yang cocoknya yaitu harga kisaran 20.000 sampai 30.000. Karena kenapa? 20.000, 25.000 itu sudah petani mendapatkan hasil dan semua yang ada di kota juga tidak terlalu tinggi di dalam pembelian cabai tersebut. Nah, terlepas dari kebijakan pemerintah, kita nggak tahu. Mudah-mudahan pemerintah kita perhatian dengan kita ya petani pintar. Perhatian dengan kondisi pada saat sekarang ini, pupuk tinggi, fungisida dan insektisida mahal, kemudian biaya tenaga kerja cukup tinggi sekarang, di mana suasana pandemi ini sangatlah banyak mungkin hotel ya, hotel tidak beroperasi secara maksimal, kemudian pemakaian cabai tidak banyak. Nah, mudah-mudahan kebijakan pemerintah kita lebih tepat dan lebih sesuai yang kita harapkan selaku petani yang ada di Indonesia, yang khususnya yang ada di kita Kabupaten Kerinci. Nah, cabai yang belakang kita ini, walaupun di masa pandemi ini, mudah-mudahan nanti setelah masa pandemi kita berharap cabai kita ini dapat kita rasakan harga yang sesuai yang kita harapkan. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini, kita langsung dari lahan bercerita ya, membahas langsung masalah ini. Mudah-mudahan kita terbuka wawasan kita. Janganlah ragu untuk menanam cabai, janganlah ragu untuk merawatnya. Kasihan, cabai ini juga makhluk hidup, dia butuh perawatan. Jangan kita mudah mengeluh dan jangan kita mudah putus asa. Tetaplah rawat cabai kita agar kita mendapatkan hasilnya dan semuanya yang nanti mendapatkan keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.